Ini kalau pertanyaannya ke depannya kayak gini, gue udah fix mati sih. Mager banget gue. Ini gila sih, kayaknya buat cabenya juga banyak banget guys. Aduh, sakit banget. Ini adalah ilmu yang sangat baik untuk menyiksa tubuh Anda. Hey guys, welcome back to another video. Ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu. Yosua Marcelo Smith Extreme versus Event Fucking Ma. Di video rematch kali ini rada beda karena sesuai permintaan kalian, kalian bilang, "Bang, enggak aci, Bang, kalau kayak begitu, Bang." Oke, jadi gua di sini juga bakalan ikut tanya balik ke Iben. Buat kalian semua yang belum nonton video pertamanya, kalian tonton dulu video pertamanya, linknya ada di description. Langsung aja pokoknya aturannya masih sama, kita saling melontarkan pertanyaan dan setiap orang yang melontarkan pertanyaan dua kali dan tidak bisa dijawab baru bisa minum susunya. Oke, kalian udah tahu peraturannya. Langsung ke video. Welcome back to another video. It's me, Sales Exist, di channel Sales Exist. Kali ini gua bakalan balas dendam. Yakin? Iya. Yeah. Yakin. Ini adalah rivalry di mana Yosua Marcelo versus Ibenma nih, guys. Karena di episode sebelumnya banyak banget komen orang bilang, "Bang, enggak aci, Bang. Harusnya lu ikutan nanya juga." Oh iya. Yeah. Yang episode sebelumnya apa? Misi ekstrim. Biasa. Welcome to misi biasa buat gua. Misi biasa by Ibenma. Jadi kali ini ini apa sekarang namanya? Udah diganti belum? Tetap misi ekstrim. Karena kali ini lu yang kalah. Pasti lu yang kalah. Okay. Lihat aja, iya. Hari ini bakalan bigger, better, stronger karena kita enggak pakai aduk-aduk dulu, kita langsung aja. Oh shit. Oke. Okay? Mager banget. Mungkin Pak Editor coba flashback kenangan yang dulu ya. Nabos. Gua udah makan 6 kali ya. Fuck 545. Hari ini gua enggak pakai baju api-api karena gua takutnya itu ada curse. Oh iya. Nanti gua pakai bajunya Illuminati. Jadi matanya banyak sebagai saksi kalau menahan gua. Ayo langsung aja kita tuang ya, guys. Ayo biro. Let's go. Biro. Juga udah lihat tadi, udah ada bon cabe, udah ada samyang, udah ada rich level 5 nih buktinya. Enggak ada yang absen di sini, cuman peraturannya di beda gua sekarang boleh nanya juga. Kita langsung dari pertanyaan pertama. Oh, sweet. Sweet Jepang. Iya, Jepang. Sekali ya tegas ya. 1 2 3. Oke. Gua duluan. Pertanyaan pertama. Nama bagian keras yang ada di tali sepatu. Nama bagian keras yang ada di tali sepatu. Kalian ujungnya lu, itu. Ujungnya, lu tahu kan? Nah, kalau lu nonton adalah kartun. Ayo kita hitung ya. Ujung 5 Lix. 4 huruf depannya apalah? 3 2 Woi, lagi udah banget huruf depan. 1 Jawabannya adalah Aglet. Apa? Ada di Phineas and Ferb tuh ada. Glet, Aglet namanya. Ini kalau pertanyaannya ke depannya kayak gini, gue udah fix mati sih. Kagak. Nah, ini pembuktian ya. Orang lu bikin video lu, ternyata tuh kalau dites tuh enggak sama sesuai ekspektasi orang-orang. Aglet, gua nih. Aglet aja. Udah, pokoknya kita akan jadi hero orang-orang yang lu tanya. Dan ini. Ini lebih banyak bon cabenya, samyangnya semua lebih banyak. Cuma gue agak lapar sih, jadi kayak gue lumayan enggak terus. Iya, ayo. Mager banget nih gue ngebayangin ya. Nah, yang penting berturut aja bro. Asal benar berturut, kita boleh minum. Mager banget gue. Iya. Oke, mantap. Lu sampai habis juga ya. Iya. Next question. Oke. Gimana kamu? Ini kan kita lagi apa sih? Lagi puasa. Terus kan bakal lebaran ya. Oh, ini pertanyaannya nih. Kan harus yang relate sama situasi saat ini nih. Iya. Terus nah, kalau orang lebaran biasanya pada mudik ya. Ini kasih subtitle ya, kurang jelas gue juga. Terus biasanya pada mudik. Apa sih, Ngap? Kepanjangan mudik, Ngap?
Mampus. Ah, muli. Satu. Dua. Tiga. Empat. Mulih di kampung. Lima. Gua enggak tahu. Mulih di lik. Gila, gua selalu dikit-dikit dah. Selalu dikit. Dilik apa artinya? Dilik apa artinya? Pulang sebentar. Astaga. Mulihnya bener tapi. Iya anjing. Dia hampir-hampir mulih. Selalu tipis. Lu bayangin this fucking Welcome to Misi Ekstrim, di mana Iben Ma saya kerjain satu video full. Aduh muntrat. Lihat nih. Welcome to the jungle. Abis I'm from bro. Abis bro. Wow, amazing. Please dong, gue bisa jawab dong ini. Pertanyaan nomor 2 dari Yusuf Marcelos. Ting 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 ting. Akun Instagram dengan follower terbanyak di dunia setelah Instagram itu sendiri. Pedis banget. Timer 5. Selena Gomez. Lock. Gue udah ada lock, berarti gue salah nih. Lock. Karena biasa gue kalau lock. 3, 2, 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 2
Lah kan gua dua kali melontarkan pertanyaan flawless. Gua bisa jawab dua kali. Bukannya lu kalau enggak dua kali berturut-turut? Kan gua udah bilang tadi. Berturut-turut tadi. Dia tadi gua beraturan kalau ngasih pertanyaan lawan yang bisa jawab, boleh minum. Jadi kalau gua ngasih lu pertanyaan lagi lu enggak bisa jawab lagi? Boleh minum. Gua minum. Iya. Najis, najis. Milihnya ya gua ini. Three steps. Rewind kayak kemarin, three steps. Jadi guys, ada tips and trick buat lo yang suka makan wings. Nih. Jadi ngasih tips aja. Kita nyantai aja. Kenapa sih? Kok lo kayak panik-panik, mendesa-desa gitu sih? Apa maunya? Gak ini. Kalau mau gak ini, gue kasih lo minum deh, kasihan lo. Gak usah kasihanin gue. Gak usah kasihanin lo. Yaudah. Ini. Lo kasihan sama diri lo sendiri tuh. Pertanyaan kedua dari Iben. Ini udah pertanyaan yang baik, gue kemarin gak minum samsek guys. Gue pasti bisa jawab. Jadi kalau pertanyaan ini saya harus bisa jawab, Iben tetap gak minum ya? Enggak. Jadi dia makan juga. Berapa jumlah ayam di bumi? Gak jelas. Gak jelas. Yaudah, tapi enggak. Tapi kita udah janjian, pengetahuan umum. Tapi, gue kasih full. Yang pasti miliar. Gak jelas banget, ini lens anjay. Gak pernah dipelajarin. Lu pusingin aja ayam yang ada di sini. Nah kan karena kita lagi makan ayam, jadi gue nanya tentang ayam. Berapa jumlah ayam di bumi? Nih Rince, misalnya lu nyebut X plus 5M atau X kurang 5M, itu masih oke. Misalkan dia nyebut 1M, misalnya nyebut 5M. Berarti 0 sampai 5M masih benar atau 5 sampai 10M masih benar? Menurut gue ya, tahu sih gue nih, 15 juta deh, lock aja deh. Gue fair, kalau enggak gue makan 15 juta. 15 juta berarti 10 sampai 20 ya. Tadi gue kasih clue-nya M. Oh, M. M kan enggak 5 ke depan sama 5 ke belakang. Berarti kalau 15 sampai 20 atau 10 itu. Udah 15M. Yakin nih lock nih. Lock aja gue. Lock. Tertawa lu. 25 aja. Aduh, tipis-tipis terus enggak apa-apa, guys. Tadi dia makan apa, guys? Wing. Gua makan wing. Thank you ayam. Gak jelas. Kemarin so, next populasi orang Kristen di Indonesia. Untung gua bener. Orang ada aja pertanyaannya. Gua kan bukan sensus. Ini kemarin sensus penduduk, sekarang sensus ayam. Gua di sini enggak bacot deh. Orang kan dia episode sebelumnya netizen lu pada warga-warga YouTube bilang, "Iben bacot banget, ketawa mulu." Di sini kayak pada seneng deh. Iben nyebelin banget katanya. Oke guys, ini sangat umum guys. Ini kayak pertanyaan bonus nih buat tuh nih. Pernah ke Candi Borobudur? Pernah? Pernah. Oke. Okay. Itu ada di mana? Bukan. Candi Borobudur. Aduh, gila. Apa yang sama gue? Merupakan candi agama. Kan agama di Indonesia nih ada 6 apa aja? SD sih. Kristen. Kristen. Hindu, Katolik,
Hindu, lock. Oke, okay. Bukan BTS. Agama BTS bukan. Buddha ya. Jawabannya adalah Buddha. Buddha kan? Nah, enggak, lu bilang Hindu tadi. Buddha kan? Lu bisa gonta ganti lock. Lu udah ngomel lock tadi. Buddha kan? Lu bilang Hindu. Lu tadi udah bilang Hindu. Yong, bantuin gua nih. Mereka krunya banyak. Kru gua gak ada yang bantuin gua. Jelas-jelas lu bilang Indo. Ini gak seru kan? Ya pokoknya lu udah makan aja dah. Ngelak. Ting-ting-ting-ting. Nih, lihat nih. Gue seneng banget nih ngeliat angka di sini. Lihat darah perjuangan ini, guys. Ah, gila. Gila. Ini gila banget sih. Wah, yang ini gila sih. Kayaknya buat cabenya juga banyak banget, guys. Ah! Aduh, sakit banget. Masuk ke kuping, pasti. Gue mau lu lihat kesini, Ben. Oke, general knowledge. Lo orang mana? Manado, Cina Manado. Orang Indonesia, ding. Plat di Medan depannya apa? Ya, bro, udah ya, makan ya. Aduh, baiklah, bentar, bentar, ulang deh. Udah ya, ngap. Gue taunya B, singap. Tapi BK! Wow! Ngap, gue anak kampus. Rantauan, ngap. Jadi ketemunya rantau-rantau, ngap. Jangan nanya-nanya knowledge yang begitu, ngap. Nih namanya trik baru. Apa? Di setiap episode gue akan ngajarin setiap trik makan wings. Namanya one scoop trick. Ini wings. One scoop trick. Lu udah ngajarin dipencet dulu kan tadi. Ini adalah ilmu yang sangat baik untuk menyiksa tubuh Anda. Tetap bertahap bos. Apa one scoop trick ini gunanya buat apa? Apa? Ngap, kenapa ngap? Ini misi biasa bayi Ben mah ngap. Bacot lu. Udah ya? Udah siap ya? Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Sobor! Wah ini lebih general lagi nih. Lu tinggal di mana? Pondok Indah itu di mana? Jakarta. Nih gua pertanyaan model-model lu gua balikin ke lu nih. Singkatan dari DKI Jakarta. Daerah pengisi ibu kota. Lo? Benar. Kok belum dong. Boleh. Kan tadi gue bisa BK. Dia bilang sama gue yang normal-normal aja ya. Ada yang bisa dijawab. Pak. Jadi ya udah deh. Nah, kok lu kayak gitu sih? Sumpah deh tuh. Gua gak bisa ngeliat lu pada aja. Itu pertanyaan lu. Oke. Apa ngap? Gua orang IPA atau IPS? IPS. Lah tadi nih gue padahal gue ilangin tuh pertanyaan tadi. Apa kepanjangan BPUPKI? What the f***? Lu yakin lu? Dia mau nanya itu tadi ya? Jadi bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Zumi Kusakai. Kusakai. Gak boleh salah satu kata pun. P nya badan, P nya BPUPKI. Ayo tahu. Sabar ya, gue belum lock ya. Penyelenggara, penyedia, badan. Gak boleh kode-kode. Badan persiapan. Lo gak boleh kode-kode lo. Lupa lagi. Ini anak IPS beneran deh. Badan persiapan umum. Penyedia. Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia. Udahlah, gue BPUPKI. Gue udah lupa tadi. Udah gue balas aja ntar abis ini. Lock. Udah salah gue, yaudah, makasih. Mampus! Apa sih jawabannya? Dan menyelidik usaha-usaha kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, gue cuma yang kecil, gue yang gede banget. Pilihin! Ini. Oke, lu anak IPA apa IPS? Bisnis. Bisnis dan apa? Bisnis dong. Katanya ada sainsnya. Enggak, bisnis atau sains kalau di internasional. Gue punya bisnis. Ya udah pertanyaan gue pertanyaan IPA. Tapi ini kurang lebih lulusnya bisa lah. Kan lu SMP kan lu sekolah kan? Seperti yang kita tahu, simbol senyawa O adalah
Oksigen. Gue di gue sumpah di SMP gue belum dapat kimia anjing. Gila, dia minta tekbal begini. Pas berarti pertanyaannya. Gue harus cari lagi nih. Ijen kimia deh, biologi. Kalau tadi ayam juga enggak masuk akal. Lagi makan ayam. Yong, lu gabut. SMP. Manas-manas. Udah gue cuma satu ngianatin gue lagi kru gue. Kalau pengetahuan. Udah deh, yang gampang aja dah. Tanyain aja yang tadi. Kan lu BPUPKI, ya kan? Gak boleh nyata, gak boleh nyata. Janganlah. 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 Tanggal pengesahan PPKI. Iya. Ting nang ning. Ini gue udah siapin. Tadi, gue enggak tega, sumpah, makanya gue nanya DKI. Random banget guys, lu gak akan bisa. 27 3 Oke udah 2 1 26 Juni 26 Juni 1945. Jawabannya adalah 7 Agustus 1945. Wih. Keren. Gak yang bener. Yang bener lu pilih dulu, baru ntar gua ini gua revisi. Pilih coba. Pilih ya, mau ambil yang mana? Kamu gua ambil yang ini deh. Sabar. Somehow karena lu hari ini kepedesan banget dan makan ini juga, gue jadi kelihatan lebih tenang guys. Jadi kita bisa lihat siapa yang menangkan game ini guys. Guys jangan ditiru di rumah ya kalau kalian nggak bikin konten ya. Ini kita aja sih sebenarnya biar viewsnya banyak. Ini baru ada konten kreator ya. Jadi jangan lupa dia apa? Like, comment, subscribe. Oh gini. Subscribe. Tuh tadi di situ tuh. Subscribe. Lama nih. Main basket kan? Ya. Dan Selos kalau lihat di IG-nya, IG gue sama Selos tuh kita suka ngomongin basket lah. Soalnya dia anak basket banget. Ceritain. Di basket kan ada bolanya. Bola itu kan ada size ya. Yang kalau dipakai normal cowok kan bola 7. Diameternya berapa senti? Lo kan main basket kan? Di rumah lo nih. Lu gak bisa bilang ini gak general knowledge karena di rumah dia ada bola basket 3 di bawah. Ya siapa yang ngukurin Iben mah diameternya? Lu harusnya tau lah kira-kira. Zaman dulu soal matematika juga itu paling lu banyak, paling banyak diameter toren, diameter mangkok, diameter bola basket. Kira-kira. Lu emang mau bikin gua makan. Ini udah gak sehat nih karena ini udah ini kayak udah toxic relationship. Di iniin juga ya, di iniin ya, range ya. Range 1 cm. 3 ke belakang, 3 ke depan. Backingannya kuat banget aja. 28-30 dah. Lo, jawabannya adalah? Intinya lu salah, coba deh lu pakai otak lu ya. Lu tau penggaris 30 kan? Tau kan penggaris 30 kan? Iya, gimana sih? Nih, penggaris 30 kan segini kan paling. Coba lu benderin, penggaris 30 segini lu buletin. Diameter, diameter ini. Itu keliling namanya. Ya gimana? Gue error ya. Gimana? Diameter. Mesti nge-search lagi, coba search. Gak ada diameter kelilingnya, Pak. Enggak, ambil aja, ambil bola basketnya. Kita datengin aja nih sekali. Nih orang perihal nih, enggak pengen kalah nih. Mulai kompetisinya nih. Mulai enggak sehat. Kita udah datengin, udah. Matiin aja handphone lu, Matiin handphone lu. Kita ukur ya. Gini. Gede. Aduh, saya error banget ini. Hilang. Lu berapa tadi bilang? Itu 0. 0 nya, 0 nya, 0 nya. Itu 2 anjing lu mulainya. Sabar ya, udah sini ngap anjing. 24 anjing. Mampus lu. Enggak, 24, 26 anjing. 24. Ini bola berapa? 7. Mana? Mampus. Udah, makan. Makan bola. Nih, Ben, boleh minum. Yes. Enggak ada Chimori. Ada. Kita lagi main. Ini bukan jadi enggak usah bikin game kalau gitu, bikin mukbang. Kalau minumnya mau custom, enggak usah pakai kuis, ngap, makan aja. Baca. Mau lagi dong brand-brandnya. Lah, emang boleh? Aturannya itu lo atur, enggak ada, Ben. Tadi tumpah. Enggak ada. Itu Adil, namanya adil. Hidup tuh emang gitu, Ben. Kadang di atas, kadang di bawah. Lu kepedesan kan? Gua kasih tips nih. Mana tangan lu yang gak pedes? Lu tarik gini, tarik. Buruan. Ini bagian pertanyaan lu. Tarik gini.
Goblok. Buruan, buruan. Nggak. Buruan, anjing. Enggak gua apa-apain, Bang. Pertanyaannya. Ben, gua lu nyebelin banget, Ben. Itu pasti gua nyekerong bego, ya. Enggak, ini adik gua ada pertanyaannya. Nah, lu tunjukin ke kamera. Anjing. Nah. Kan ada yang enggak, gua mau nunjukin. Nah, yang ini nih kan ada yang kayak garis benang gitu, guys. Yang nyatuin bibir sama gusi. Itu namanya apa? Enggak lah tuh. Itu biologi lu tadi request. Enggak itu. Itu pengetahuan umum, maaf. Udahlah. Ayolah. Jadi langsung makan aja pilih yuk. 5 4 4 3. Itu sama aja kayak gue nanya, ini misalkan 2. Di jari jempol kaki gue, ini antara ini namanya apa? Gok. Itu ada namanya. Itu gue bisa jawab, salah jari. Apaan sih, bukan itu maksud gue, anjir. Kenapa tim lu jadi ikut-ikutan jawab sih? Enggak, gue nanya sama lu ini sekarang jadinya. Namanya? Lu aja gak make sense tadi tiba-tiba bola berapa senti. Gusi lah. Coba lihat bagian kan gusi. Kan gue bilang itu yang nyambungin gusi dan bibir. Mana liat kan? Makan lo pengen kamu bilang sendiri. Pedes! Lu Iben. Makanya tadi gue enak nunjuknya. Gusi. Ya gusi namanya lah. Kan yang nyambungin gusi. Aduh udah gak make sense. Masa yang nyambungin gusi sama bibir gusi? Ini lu cuma pengen gue makan doang, udah gak make sense pertanyaannya. Ini pertanyaan udah ada di sini dari tadi. Bola basket. Lu enggak usah ikut-ikutan, Banda. Ikut-ikutan mulu, Banda nih. Udah jawab, tahu enggak? Oke, jawabannya adalah prenulum. Nah, jadi yang nonton jadi pinter juga. Jadi kalau boleh minum. Beneran boleh minum enggak? Boleh. Bos lu juga googling dari tadi. Yesus Kristus, nih lu lihat ya. Bener-bener gua buka nih tuh. Doang. Gua tadi udah ditanya-tanya pertanyaannya. Ah, udah enggak aci nih, males. Ibe curang sendiri ya, Om. Karena Ibe curang, googling makan satu lagi. Gua enggak setuju. Karena tadi lu bilang siapin dah pertanyaannya. Kenapa lu googling pertanyaan baru? Gua enggak setuju nih. Dibully gua anjing. Ini gampang nih, ini benar-benar lo pasti bisa dari tadi begitu. Wah, tiba-tiba kan ayam kayak, tiba-tiba bola basket yang tadi kan kayak kita udah tanding-tandingan terus lu udah kayak nggak fair aja, lu bawa-bawa topik nggak jelas gitu kan. Udah nggak make sense lah yang udah pasti nggak bisa dijawab. Ini masih bisa, apa planet setelah Jupiter? Nih matahari ya, matahari terus papa Jupiter terus apa? Dan kasih contekan aja, gua nggak bisa lihat aja tadi dia pas PPUPKI. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Neptunus apa Jupiter ya? Setelah Jupiter. Setelah Jupiter. Tadi setelah Jupiter bilangnya. Vega ZR. Jupiter. Udah mulai ada titik-titik terus. Jupiter. 5, 4, 3, 2, 1, udah kelamaan. Udah kelamaan. Udah kelamaan. Makan. Saturnus. Makan. Saturnus. Lock. Lock. Uranus deh, Uranus. Lock. Lock. Salah, Saturnus. Enggak, gue nanti. Oke. Last round. Motherfucking last round. Ini final. Atau ini final kan? Enggak deh, yaudah deh. Bahasa Jepangnya PPKI. Itu tuh. Gila lah kalau itu bahasa Jepangnya PPKI. Itu lu belajar, semua orang belajar. Enggak, bahasa Jepangnya PPKI gak make sense, anjir. Semuanya berkata! Kasih yang oksigen aja lah, oksigen. Damn no, wow, udah gak make sense kontennya ini aja. Bahasa Jepang ya. PPKI itu ada, itu di buku sejarah manapun ada. Dan lu pernah aja lu ngaku. 5 4 3 2. Gua yakin penonton tahu anjing. Enggak semua tahu. Tahu. Satu. Apa? Yeah. Do. Nah, iya. Tapi saya sudah nyebutin yang memang PKI-nya soalnya. Lo bisa Google aja. Kagak. Tadi mau dikasih oksigen, gak mau. Iya, udah berapa kali pertanyaan gue dianulir. Orang yang bilang gue anak bisnis, mau pelajarin kayak gitu. Lu juga biasa nanya di jalan sama tukang soto ya. Bukan, bisnis internasional gak ada IPS. Tukang soto lu tanya apa aja itu? Namanya siapa, Mas? Jenong. Orang dicari kesalahan-kesalahannya. Orang udah tahu orang enggak belajar bahasa Inggris ditanya stick bacanya apa? Taunya stick PS mereka. Ini bacanya apa sih? Stick. Bukan stick. Bukan. Itu kru lu sendiri tuh.
Ayo buruan. Apa pertanyaannya? Gampang ini. Yang kita kan menjelang lebaran nih. Menjelang lebaran ini kan orang-orang karyawan tuh bakal ada bonus lah. THR kepanjangannya apa? Tunjangan Hari Raya. Yeay, makan lagi dulu mah. Hore, akhirnya pembalasan gua terbalaskan. Ini udah halusinasi. Iya, ya. Mana mana ini gua? Piala gua anjir. Ini dia adalah saat-saat pengangkatan menangan. Yeay. Nunggu ini kan, Ben? Nih. Ih, gitu. Ya lala. Lihat nih, ayo makan bareng. Cheers, cheers. Cheers. Cheers biar kena dikit. Ah. Dipuji tak melayang, dihina tak tumbang. Asik. Mau pidato kemenangan gua? Satu, dua, tiga. Kayak gue mah, saya mengaku kalah di misi biasa kali ini. Gimana rasanya, pedesannya? Ini pedes banget, anjing. Jadi kepedesan? Ini terpedes yang pedes sama hidup gue, rasain. Saya mengaku kalah. Tadi katanya mau nyobain pakul. Pertanyaannya gak make sense, goblok. Mari kita rewind pertanyaan-pertanyaan dia. Berapa jumlah ayam di bumi? Enggak. Bola itu ada size-nya. Yang kalau dipakai normal cowok kan bola 7. Diameternya berapa senti? Biar netizen lah yang mau. Ayo. Rematch. Rematch. Kalau mau rematch. Rematchnya beda permainannya kali ya. Closing. Mau ngapain closing? Buruan. Masa gak nih komen like subscribe gitu-gitu, komen like subscribe. Sabar apa? Gue ngunyah gak sopan banget. Ini diem dulu. Lu kepotong lo. Oke guys, thanks for watching. Anjir, ada musik kayak gitu di konten lu bang. Thanks for watching. Jangan lupa kirim lagi kira-kira challenge apa lagi yang bisa dilakukan di misi ekstrim kita selanjutnya. Nanti soal loncat 10 meter lagi diurus ya. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe, 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 subscribe. Kayak channel ini bisa jadi channel 1 juta subscriber. 1 juta subscriber. Jangan lupa di follow Instagramnya, jangan juga dulu lupa di follow TikToknya @ibenma ya, yang masih 1M itu. Dan YouTube-nya juga. Dan YouTube-nya juga nih yang paling. Kalau pengen nonton interview-interview serius yang in-depth dan enggak. Oke, terima kasih. Stay safe, stay healthy, and see you on the next video. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya enggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe! Terima kasih.